Tapi juga ada partai yang menginginkan proses perubahan dan perbaikan juga terjadi. Setuju ya bahwa proses kepemimpinan itu akan bergulir 5 tahunan, jika berlanjut 10 tahunan. Tentu semua partai juga menginginkan adanya proses kepemimpinan yang berkelanjutan. Tapi juga ada partai yang menginginkan proses perubahan dan perbaikan juga terjadi. Tidak hanya di tingkat nasional, di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Itulah demokrasi. Sehingga narasi yang disampaikan oleh seorang incumbent, narasi yang disampaikan oleh orang kompetitor atau penantang begitu ya, ya harus disesuaikan dengan apa yang mereka ingin capai dalam cita-cita besar 5 tahun kepemimpinan. Saya Nitya Anissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.